Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas tergeletak di pinggir perlintasan kereta api di Purwakarta, Jawa Barat, Senin subuh. Diduga pria yang diketahui seorang pengamen ini tewas akibat tertabrak kereta api karena ketiduran di rel usai mengamen. Warga Kampung Simpang, Nagri Kidul, Purwakarta, digegerkan dengan tewasnya seorang pria di pinggir rel perlintasan kereta api Jakarta-Bandung sekitar kampung tersebut. Tim identifikasi polisi yang datang ke lokasi langsung olah TKP. Meski korban saat ditemukan tanpa identitas, namun beberapa warga sekitar mengenal korban, RH, 20 tahun, sebagai seorang pengamen. Korban terlihat terakhir sedang nongkrong bersama teman pengamennya duduk di rel hingga tengah malam. Dan diduga korban ketiduran di rel kereta api. Pas kereta api Harina melintas arah Bandung. Jadi korban sedang apa? Ya kemungkinan lagi di jalur ya sendirian. Duga semata itu menyeberang atau gimana Pak? Sepertinya untuk posisinya lagi duduk ya. Lagi duduk. Siap. Untuk keperluan visum, korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus ini ditangani petugas Satreskrim Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.